Jadi Hari Listrik pertama kali diperingati pada 27 Oktober tahun 1946 di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP Yogyakarta. Namun sejarah ketenaga listrikan Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-19. Saat itu tenaga listrik Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari dimonopoli oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Dan akhirnya Indonesia berhasil merebut tenaga listrik dan gas dari tangan Jepang. Yes, penetapan Hari Listrik Nasional juga bertepatan dengan dibentuknya Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober tahun 1945. Di bawah Departemen Pekerja Umum dan Tenaga, pembentukan ini sesuai dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945. Jadi tahun ini PLN menggelar Like PLN sebagai salah satu perayaannya. Kegiatan ini sebagai salah satu ajang bagi seluruh karyawan PLN menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa diterapkan di seluruh unit-unit perusahaan tersebut. Betul. Ini kalau